Kovea eugenides. Sebuah kopi yang fenomenal, mempunyai cita rasa yang unik, kandungan kafein yang lebih rendah dari Arabica, bentuknya yang kecil, dan harganya yang sangat mahal. Tapi tahukah kamu bahwa kopi eugenides pernah ditanam di Indonesia? Pada masa Belanda, itu didatangkan dari daerah Belgian Kongo, kemudian coba diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1938. Pertanyaannya, apakah kopi tersebut masih ada sampai sekarang? Kita tidak tahu.